sebagai seorang anak madrasah, kita juga mampu menjejakkan kaki ke Menara Gading. Tidak seperti mana sangkaan ibu bapa bahawa jika hantar anak ke madrasah, mereka tidak boleh ke mana dalam pendidikan dan sebagainya. Kami belajar tahfiz. Rizkinya Allah akan tentukan. Seorang hafiz, dia mulia. Allah akan aturkan dia dengan tempat masing-masing.